Pak, nuwun sewu. Waktu wali niku tasih tebe napa, Pak? Oh, sikil wali ya, Pak? Nggih, sikil wali. Perkiraan nggih. Setengah kiluan le, Pak. Setengah kiluan. Nggih. Monggo, Bu. Masih sehat, masih kuat. Oh, berarti niki lurus wonten. Lurus iki wis. Pokoke engko ana pondok wetane dalan. Ya ana wong lunga apa niku no. Amen. Akon Fatu Wali ngeten nggih. Nggih, matur nuwun, Mbah. Sehat-sehat, Mbah. Nggih, monggo, Kang. Oke, teman-teman. Tinggal sedikit lagi perjalanan menuju salah satu tempat leluhur ya, ada Watu Wali. Oke, yuk ikuti terus di perjalanan kita kali ini. Dan ini sebagai titik acuan petunjuk warga untuk mencapai ke Sikil Wali. Saya bisa tunjukkan tempat Sikil Walinya itu ini. Ini Sikil Walinya. Oke, pemirsa semuanya. Akhirnya setelah kita melewati beberapa rintangan, jalan yang hanya bisa dilewati jalan setapak, dan pada akhirnya kita sampai juga di salah satu tempat yang tertinggi, yaitu pijakan dari kaki wali atau telapak wali. Nah, di depan sudah ada Kang Mul yang akan bercerita menurut tutur warga terkait dengan tempat ini, teman-teman. Oke, Kang Mul, gimana? Stamina masih fit kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya dari bawah sampai ke atas ini mengalami terjalan naik turun, berjalan di jalan yang setapak yang bisa dilalui jalan kaki ya cukup melelahkan, tapi kecapean suatu kelelahan yang sangat-sangat begitu ekstrim menurut saya mungkin akhirnya terbayarkan dengan hal-hal yang memuaskan, hal-hal yang kita inginkan dari bawah, yaitu kita sampai di bekas kaki wali atau orang-orang sini mengatakan apa ya, sikil wali. Sikil wali. Saya bisa tunjukkan tempat sikil walinya itu ini. Ini sikil walinya. Dari bawah orang-orang penduduk sini mengatakan sikil walinya Mas ada di bawah pohon alpukat katanya. Ini pohon alpukatnya sudah kering ya. Tapi ke bawahnya masih bersemi, masih ada kehidupannya ya. Dan ini sebagai titik acuan petunjuk warga untuk mencapai ke Sikil Wali. Dan yang ditandai ini, pohon apukat ini kan ya. Ditandai pohon apukat itu. Dan ini Sikil Walinya. Bisa dilihat dengan jelas ya. Ini seperti sebuah ibu jari. Ibu jarinya ya, ibu jari, dan yang sebelah sini seperti jari-jari kecil di kaki itu ya, dan ini telapaknya apa? Mungkin kan, ya? Telapak, ini telapak kakinya. Kalau dilihat dari atas memang sangat jelas seperti nampak pijakan loh, pijakan seperti ini loh. Iya Kang, bener Kang, tapi kaki saya kurang besar, kurang besar gitu. Bener. Nggih. Kaki saya kurang besar lah. Kalau percontohan seperti ini ya, ini ya. Duh, kakinya. Kakinya pekerja keras nih, teman-teman. Nggih. Ini seperti ini. Ibu jarinya ya. Nggih. Dan ini jari-jari kecilnya.
dan ini tumit. Kayak semacam tertancap ya kan? Benar kan? Posisinya cukup dalam ini, tertancap kayaknya ini ya. Dan dapat disimpulkan juga, ya, maaf, ini kayaknya tempat duduknya. Tempat duduknya, Kang. Tempat, untuk mungkin sholat ataupun iya, tirakat, Kang, ya. Tempat bertapanya. Ini loh. Membentuk seperti altar, Kang. Membentuk seperti altar, Kang. Benar. Jadi, mohon maaf ya, Mbak, ya. Saya taruhin macam-macam bekal kami. Bukan maksud saya tidak menghormati, tapi ya mungkin ya sini terlalu capek lah gitu loh. Dari bawah sampai ke sini kawan. Ini tinggi sekali kawan ya. Tinggi, cukup tinggi. Dan juga saya menemukan di sini entah itu semacam entah fenomena alam atau mungkin batunya. Ini ada sebuah batu besar ya. Tapi antara kiri dan kanan itu sama warna, tapi yang tengah-tengah ini warnanya hitam pekat. Kayak semacam ada suatu benda dulu, entah benda itu tertimbun di dalam batu ini atau memang sengaja ditaruh di sini. Dan bekasnya tidak bisa hilang. Iya. Walaupun saya gosok. Loh. Tidak hilang. Ini sangat jelas ya, Kang, pembentukannya ya. Jelas. Walaupun saya gosok tidak hilang. Kayak semacam apa ya ini? Kalau dikatakan keris itu kayak bukan keris ya, kayak tombak mungkin ya, tombak mungkin panjang tombak, ya. Mungkin ya, bilah tombak yang ditaruh di sini mungkin untuk bekal perjalanan mungkin ya Kang ya. Iya. Dulu kan di sini sepi, di sini hutan, takutnya ada hewan buas atau gimana gitu loh. Mungkin bendanya ditaruh di sini. Atau orang mengatakan itu apa ya, pusakanya atau jimatnya itu jimat ditaruh ya di sini. Soalnya yang ini kalau digosok itu kayak masih bisa dihapus. Tapi kalau ini tidak, tetap batunya kayak semacam dilukis entah gimana ya. Tapi batunya beda memang coraknya. Beda. Mungkin Kang ya. Iya. Pusaka beliau muksa di batu ini, Kang. Mungkin juga gitu. Ditaruh di sini. Setelah itu beliaunya bertapa di batu itu atau duduk di batu itu gitu loh. Dan bekas pusakanya masih tertempel di batu ini gitu loh kan. Jadi dapat disimpulkan dalam segi faktanya kita mendapatkan suatu bukti-bukti yang berupa gong, yang berupa batu kursi atau batu tempat duduk ya, dan berupa batu gunung, juga berupa batu tumang, watu tumang, dan di sini spot terakhirnya yaitu batu yang bersimbol kaki, bersimbol telapak kaki, berbekas telapak kaki dan tempat duduknya, tempat semedinya mungkin gitu. Dalam segi faktanya pembuktiannya itu memang benar, cerita-cerita warga itu mengatakan hal yang seperti itu benar, benar adanya, dan tidak menutup kemungkinan mungkin ini sudah umurnya mungkin udah ratusan ya Kang ya? Ratusan Kang. Ratusan ini. Ratusan tahun. Ini dilestarikan karena soalnya ini jejak leluhur kita. Berarti setiap warga yang melintas ke sini masih menghormati tempat masih ini berarti Kang? Menghormati tempat ini, gitu loh. Soalnya tadi di sini banyak kayak seperti yang di Watu Tumang itu banyak jajan-jajannya di sini. Ada bungkus-bungkusnya. Nah, kayak macam-macam ada permen yang ditaruh di sini, kayak macam-macam daun pisang kayak ini dibuat apa ya, alas untuk memberi suatu makanan kecil atau ya apa gitu di sini tadi. Jadi saya buang, saya bersihkan gitu loh. Itu dalam segi faktanya kita bisa membuktikan, dari perjalanan kita bisa membuktikan bahwasannya perkataan warga memang dulu ini adalah tempat leluhur kita. Gitu loh. Mungkin ada kaitannya dari awal yang tadi, yang kita berada di Desa Petong, yang kita mampir sejenak di Punden Mbah Gading Mantaram. Lah, kemungkinan itu
atau sisa-sisa dari bawah yang berupa gong, berupa tempat duduk, berupa watu tumang dan alas kaki dan tempat semedinya, mungkin itu adalah petilasannya Mbah Gading Mantaram tersebut, gitu loh. Nggih, karena dari Mbah Gading Mantaram untuk ke tempat ini tidak terlalu jauh, tidak sebenarnya terlalu jauh, dan itu pun satu jalur. Satu jalur, gitu loh. Dan itu pun satu jalur, tidak menutup kemungkinan bahwasannya punden yang mengatasnamakan Mbah Gading Mantaram itu adalah sesepuh desa Petung itu dan orang yang pertama kali yang pendiri desa itu, gitu loh. Untuk wilayah ini ikut mana ini Kang sebenarnya? Kang? Untuk wilayah ini kalau nggak salah ini ikut Winongan kalau nggak salah, kecamatannya. Kecamatan Winongan. Desa Petung. Berarti ini masih Desa Petung. Masih Desa Petung. Kalau Desa Petung berarti ya memang benar ada kaitannya dengan Mbah Gading Mantaram itu kan mungkin Kang. Soalnya di sebelah selatan ini sudah beda desa. Di sebelah selatan bukit ini katanya ada desa namanya itu desa, kalau sebelah baratnya itu Desa Jimbaran, kalau sebelah selatannya ini desa apa itu namanya ya, lupa saya. Soalnya banyak desa sebelah selatan bukit ini, masih banyak desa. Tapi kok kenapa jejaknya sampai terputus sampai di sini? Mungkin Mbah Gading Mantaram adalah suatu, bukan suatu ya, atau katakanlah nenek moyangnya atau sesepuhnya atau orang yang pertama kali yang mendirikan Desa Petung ini, gitu loh. Di, soalnya ditelusuri dari jejak situs dan fakta menunjukkan bahwasannya memang benar adanya. Salah satu tempat yang sangat istimewa kan ya? Iya. Masih alami, tidak ada terjamah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan satu lagi yang ini ya kurang, masyarakat sini kurang responsif dan juga kurang perawatannya. Jadi bisa kemungkinan situs-situsnya bisa hilang entah termakan oleh waktu atau hilang entah kenapa, atau saya gak tahu ya. Kemungkinan bisa begitu, tapi mudah-mudahan tidak hilang karena ini jejak leluhur Nusantara kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi penerus Jawa, generasi leluhur, kita harus melestarikan dan menjaga adat dari leluhur kita dan cerita-cerita leluhur kita supaya bisa tersampaikan ke generasi-generasi selanjutnya. Itu pesan saya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.